Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa, 5 kabupaten kota di Jabar, yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok sepakat memberlakukan pembatasan sosial berskala besar di wilayah mereka. Hal tersebut mereka nyatakan saat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan telekonferensi dan menyampaikan pesan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin Selasa malam. Saat melakukan telekonferensi dengan para kepala daerah 4 kabupaten kota di Jabar, yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok, Selasa malam Gubernur Jabar menyampaikan pesan dari Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. Menurut Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Ma'ruf Amin berharap kelima kabupaten kota yang berdekatan dengan DKI Jakarta tersebut melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk mengatasi wabah virus corona atau COVID-19. Akhirnya para kepala daerah dari 5 kabupaten kota tersebut pun sepakat untuk melakukan PSBB di wilayah mereka. Alhamdulillah semua sepakat bahwa kota kabupaten yang nempel di Jakarta sepakat kita PSBB ya Pak. Kami tunggu suratnya, bisa via WA dulu, bertanda tangan dari kepala daerah ke gubernur sebagai ketua gugus tugas provinsi. Di sini hadir Pak Sekda, untuk kemudian hasilnya kita rekap siangnya, kalau pagi keterima Pak Sekda, siangnya kita kirim ke Kementerian Kesehatan, saya kawal via telepon langsung supaya bisa diputuskan. Yang penting tadi Pak, kita dapat statusnya dulu. Dengan mendapatkan status itu, Bapak Ibu punya dasar hukum untuk segera melakukan apa saja pada dasarnya begitu. Menurut Gubernur yang akrab disapa Emil tersebut, PSBB memiliki sistem seperti lockdown, tapi dengan banyak pengecualian. Karena pasar dan jual beli pangan masih dibuka, transportasi logistik pun masih dibuka dengan penumpang dibatasi untuk esensial. Emil pun berharap Kota Depok bisa merapid test minimal 10.200 warganya, Kabupaten Bogor 7.920, Kota Bekasi 7.200, dan Kota Bogor 4.400 warga pada tahap 1. Dirinya pun meminta para kepala daerah mewaspadai pola baru penyebaran COVID-19, yaitu di pusat pendidikan atau asrama. Budi Hartati, Bandung TV.